saya bersyukur karena Tuhan sudah mulai membuka keajaibannya. Artinya dengan fisiknya saya yang mungkin mempunyai kekurangan, tapi banyak kelebihan-kelebihan yang bisa saya gali. Dan hari ini saya menemukan keajaiban yang diberikan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya bisa menjadi seorang fotografer. Yang kedua, saya bisa menjadi entrepreneur, mengisi di beberapa tempat untuk memberikan sebuah inspirasi untuk Indonesia dan bahkan untuk dunia. Dan saya sekarang lagi mempersiapkan untuk pameran tunggal saya di negara Brazil, insya Allah di bulan Mei.